Halo? Iya, Pak. Iya. Aduh, berapa gue? Berapa gue? Ya Allah, Pak. Ayo, Pak. Saya bantuin, Pak. Ini sepedanya kesian, Pak. Aduh. Nih, barang antiknya. Kirain keris. Pikir patung, Mak. Iya, Mak. Kirain lukisan. Berarti kira permen lollipop. Ya elah, ini mah beneran antik. Barang ini ya bersejarah. Nih, kamu tahu ya. Nih, tahu apa kagak nih namanya? Panci. Panci ini dipakai pas si ganteng acara cuci kaki. Nah ini kuali dipakai pas si ganteng lunatin, pakai buat masak, buat makanan. Nah ini nih tekonya dipakai buat masakin air pas ganteng mandi. Tapi kalau digosok keluar jin. Ah, jini. Jini, jin, jin. Jin itu hantu cewek, Mak. Wah, so akrab lu ah, jin cewek, jin cewek. Nah, mau kagak nih? Kagak deh, kagak deh, Mak. Beneran? Iya. Ah, ya udah, jual aja deh nih ah. Lumayan. Hasil buat Bon. Cepopon? Lah itu dapat duit dari mana? Cepopon kan belum saatnya kajian. Ini hasil jual barang-barang di gudang, Mi. Oh, kalau gitu berarti ini uangnya Inyong. Kok diambil? Lah iya, ini hasil barang jual-jual di gudang kan? Gudang rumah ini, berarti barang-barangnya punya siapa? Nyonya Mami. Terus kalau seandainya dijual, duitnya jadi punya siapa? Nyonya Mami. Bagus, pinter. Terima kasih. Ada masalah? Enggak ada ya? Ya oke. Iya. Tekor deh, Ma. Gini. Gini. Ya, Jini. Jini, kita mau minta tolong sama Jini. Tolongin cari benda antik buat tugas sekolah kita. Oke. Okay. Belum. Oh, si Jini. Iya nih, kebiasaan. Belum beres ngomong, udah pergi. Oh, Jini kebiasaan banget. Kalian tahu jam tangan antiknya Bapak enggak? Eh? Loh, kan tadi sama Bapak jam antiknya. Lah iya terakhir kan Bapak yang nyekel dewek, masa kelalen sih Pak? Iya. Mulai pikun kayaknya, Bi. Saya ini enggak pikun, cuman... Cuman apa? Cuman pelupa. Oh, sama aja, Pak. Udah, aku mau tanya ke Cepopon aja deh. Ya udah. Cepopon! Cepopon! Iya, Nyang. Muka ini! Pon! Kamu tahu jam antiknya Eyang yang di atas meja apa enggak? Oh, yang di atas meja? Lihat atuh Eyang. Tapi sudah saya jual ke tukang loak. Uangnya sudah dikasih ke Mami. Ya, tapi bilangnya katanya jual barang-barang yang di gudang. Cepopon. Aduh. Buruan tuh kejar tukang loaknya. Ambil jam tangannya. Ya, jam antiknya tuh ambil. Buruan. Itu Bapak loh, Pi. Bapakmu loh, Pi. Jini, ini apaan? Ya elahun, masa gue kagak tahu. Kan ini kan nasi tumpeng. Ini bukan. Jini, ini apaan? Itu candi Prambanan. Ah, candi Prambanan yang di Yogyakarta? Iya. Aduh Jini, gak pergi sananya. Barusan? Cepet amat. Terus, kok ini bisa kecil? Jini kecilin. Aduh Jini, gak boleh gitu. Ini tuh ya, peninggalan sejarah, punya negara. Kalau UNESCO tahu, kita bisa dihukum. Hah, dihukum? Iya. Aduh, Pon. Kenapa ya Jini kagak suka naik bawa Jini bawa budul? Bawa budul? Nih, itu sama Jini. Boleh. Sekarang, lebele-bele, pasti murah. Rong.
teleponnya bunyi, pasti dari langganan yang mau ngasih. Halo? Iya, Pak. Iya. Berapa gue? Ya Allah, Pak. Ayo, Pak. Saya bantuin, Pak. Ini sepedanya kesian, Pak. Bapak tuh gimana sih? Malah sepedanya yang ditolongin, saya yang ditolongin. Bangun, Pak. Gitu. Iya. Sakit ya, Pak, ya? Udah tahu sakit, nanya lagi. Yang mana yang sakit, Pak? Itu, hancur, ganti rugi. Ini kan sepeda buat keliling, Pak. Udah, Pak, gue tuh kagak punya duit. Nah, terus gimana coba kalau ini rusak, saya kan gak bisa keliling. Gini aja deh, Bapak pilih barang yang Bapak suka, yang ada di sini. Iya, Pak. Mana sih, Pak? Ini kerdus semua gitu, kok. Cari, Pak, yang Bapak suka. Iya. Apaan? Aduh, Pak, jangan jam antik ini deh. Ini nggak boleh dipilih, ya sudah saya balikin, tapi Bapak saya tuntut mau. Boleh. Yang penting Bapak seneng, ya? Iya. Janji, Pak, jangan tuntut nih. Iya. Udah, nih. Iya. Sah. Iya, sah. Iya, udah sini. Udah, sekarang Eyang istirahat aja, ya. Nanti Rey yang nyari sama istri, ya. Iya, Pak, laki juga. Kalaupun nggak ketemu, nanti nyung ganti sama yang lebih bagus, ya, Pak, ya. Nggak mau. Pokoknya Eyang maunya jam itu. Itu jam kenang-kenangan. Jam bersejarah. Ngerti nggak? Kamu tahu Jenderal Suroto nggak? Jamnya dari Jenderal Suroto, yang? Itu masih keluarganya Eyang jauh. Lah hubungannya apa dong, yang? Ya enggak ada hubungannya. Yang penting aku maunya jam itu. Itu ya, yang udah sabar ya. Ya, jangan sedih. Ya. Soun telepon ini. Angkat, Pi. Halo, Soun. Pi, kira-kira Eyang punya barang antik enggak? Eyang punya barang antik. Ada tuh jam antiknya. Hah? Beneran, Pi? Yaudah, Pi. Soun OTW rumah ya. Makasih, Pi. Halo? Halo, Soun. Matiin, Mi. Ah!